Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu topi, salam sedor. Dari CV Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini ya teman-teman, kita gak mengetes akurasi dan juga kita gak mengetes berapa jumlah kali tembakan. Nah, saat ini di video kali ini saya akan merekomendasikan buat teman-teman yang pecinta senapan angin, tabungnya tabung OD38. Nah, ini saya rekomendasikan dari kelas premium. Nah, yang paling termurah, ada juga yang kelas termahal. Seperti itu. Oke. Jadi, teman-teman disimak dulu videonya dengan baik-baik, diteliti spek-speknya biar tahu, simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa ikutin keseruan giveaway yang akan kita undi bulan depan. Kalian berkesempatan mendapatkan senapan angin gratis. Caranya cukup gampang sekali. Cukup komen ingat senapan angin, ingat CV Sedor. Tonton videonya sampai habis dan juga jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menonton channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian panjang umur, rezekinya lancar, sehat selalu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke. Langsung saja ya, kita rekomendasikan senapan angin tabung OD38. Nah, ini sudah ada di depan saya. Ini ada 4 senapan angin, dari mulai Benjamin Marauder, ada juga Marauder Malabar, ada juga Predator Malabar yang chamber tumpuk, ada juga Predator Malabar yang chamber monolet. Seperti itu. Oke, ini bagi kalian yang pengen lihat tes akurasinya ada di video-video sebelumnya. Nanti di bawah ini ada dikasih link buat lihat tes akurasi dari keempat unit ini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Langsung saja kita bahas speknya dari mulai yang termurah dulu ya teman-teman. Nah, ini yang paling termurah untuk kelas OD38 yaitu adalah senapan angin Benjamin Marauder. Ini yang baru saja ada di CV Sedor dan juga baru sampai di CV Sedor. Nah, ini dia senapannya, senapan angin Benjamin Marauder. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini yang kemarin sudah kita tes akurasi, akurasinya mantap sekali. Nah, ini untuk larasnya ini teman-teman, yang membedakan dari Marauder Malabar yaitu larasnya ini memang agak lebih murah. Larasnya ini menggunakan laras standar CV Sedor. Jarak idealnya seperti itu 40-50 meter. Seperti itu ya teman-teman. Untuk bahan larasnya dia menggunakan bahan baja seamless OD13 alur 12, panjangnya 60 cm. Mantap sekali. Nah, ini untuk larasnya juga udah ada garansi akurasi 2 minggu ya teman-teman. Mantap sekali. Dan tabungnya ini pun juga ada garansi tabungnya sampai 2 bulan. Nah, untuk jarak ideal larasnya 40-50 meter. Untuk chambernya ini teman-teman, untuk Marauder Malabar dia pembuatan semi CNC, kalau yang Benjamin Marauder ini pembuatan masih manual semua, tapi gak kalah halus seperti punya semi CNC. Mantap sekali. Nah, ini juga udah bisa magazine dan juga bisa single shot. Mantap sekali. Untuk pengisian anginnya pun juga udah gampang sekali ya teman-teman. Ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever, tinggal ditarik tembak. Mantap sekali ya teman-teman. Oke banget. Oke, untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik, juga udah ada safety triggernya. Mantap sekali. Ini bahan chambernya dia dari bahan Dural seri 6 ya teman-teman. Ini pembuatan masih manual semuanya. Ini bentuknya pun gak kalah cantik dari Marauder Malabar. Mantap sekali pokoknya. Untuk manometer ada di sebelah depan. Mantap sekali, kalian bisa lihat. Nah, untuk pengisian angin kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Untuk kapasitas tabungnya amannya di 2700-2800 PSI. mantap sekali. Nah, ini yang saya pegang yang popor bolong kemarin, yang popor klasik. Nah, ini juga ada yang popor bolong. Mantap sekali. Ini udah
pakai setelan pipi ya teman-teman. D untuk kelas Moser Rode 38 kami gak sedia. Nah untuk Mosernya kita ganti yang pakai Meroder saja. Nah yang lebih jos kembali untuk akurasinya dan juga untuk powernya. Untuk kelas-kelas Meroder juga Predator ini enaknya itu buat berburu big game ya teman-teman. Buat hama besar-besar, hama babi atau yang gede-gede pokoknya ya teman-teman. Nah ini cocok banget soalnya power dan juga akurasinya ini jos sekali. Untuk FPS bisa 1000 sampai 1100 FPS satu kali tembak. Kalau yang buat setelan irit paling ya 900-800 FPS seperti itu. Nah ini dia yang saya rekomendasikan buat yang kelas terendah, meskipun harganya murah tapi kualitasnya agak murahan juga ya teman-teman. Kemarin juga udah lihat sendiri tes akurasinya teman-teman. Nah ini harganya promo bulan Juni ini 2.500.000, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Untuk senapan angin Benjamin Meroder mantap sekali. Nah ini bentuknya juga gak kalah cantik dari Meroder Malabar. Nah, untuk yang kelas terbagus di kelas Meroder, nah ini dia rekomendasinya buat teman-teman, ada Meroder Malabar. Nah ini yang terkenalnya menggunakan laras H2S Super untuk jarak idealnya 50-60 meter, mantap sekali. Gak kalah, memang kak beda dikit tapi untuk pembuatannya, nah ini pembuatannya yang sulit ya teman-teman. Nah ini pembuatan udah semi CNC. Nah ini CNC semua luarnya yang kita buat, mantap sekali. Oke, nah untuk cancel kokang ada di sebelah kanan, kalau yang Benjamin Meroder ada di sebelah kiri. Nah ini pembuatan bahannya ini juga dari Dural seri 6 ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini Meroder Malabar memang agak mahal dikit tapi untuk kualitasnya memang terjamin seperti, wah mantap sekali suaranya, renyah. Nah untuk ini setelan power dia menggunakan stainless ya teman-teman, belakangnya mantap sekali setelan powernya. Nah ini tinggal diputar-putar saja ya teman-teman, kalau yang pengen full power lagi, nah itu bisa tinggal diputar ke kanan saja, mantap sekali. Nah ini yang bikin bagus dari senapan angin ini juga itu dari segi larasnya menggunakan laras H2S Super OD13 alur 12 panjang 60 cm kaliber 4,5 mm. Nah untuk peluru yang cocok pakainya Hercules ya teman-teman, pakainya Hercules. Saya dikunta ganti pakai peluru yang lain, nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu terjadi hal ngacak seperti itu. Oke, ini juga udah dilapisi dengan serobong OD19 ya teman-teman, mantap sekali. Untuk cincinnya dia memang agak ada satu, nah kalau dipasang dua dia agak turun ke bawah, jadi akurasinya jadi jelek. Jadi safety-nya memang pakai cincin satu, jadi kelihatan lebih elegan, mantap sekali. Nah kalau dipakein cincin yang depan nanti malah dia turun ke bawah, akurasinya jadi jelek seperti itu. Nah ini manometer ada di depan juga ya teman-teman, manometer di depan, nanti kalian bisa lihat sendiri waktu isi anginnya, mantap sekali. Nah untuk tabungnya sama-sama menggunakan tabung bahan Dural OD38 aman angin 2700-2800 PSI, mantap sekali. Untuk pengisian angin juga menggunakan mini coupler, jadi yang membedakan dari Benjamin Meroder kalau ini pembuatan semuanya pakai mesin luarnya, kalau yang ini masih manual. Kalau yang ini larasnya lebih bagus dari ini memang. Nah untuk larasnya pakai laras H2S Super. Ini popornya pakai popor match ya teman-teman, yang saya pegang ini banyak dari kayu mahoni, lebih kuat, enteng, tahan lama juga. Nah ini juga udah ada setelan pipinya juga, mantap sekali. Ini udah ada grafiran Malabar, mantap sekali. Nah untuk harganya ini promo bulan Juni masih harga 3 juta, udah free ongkir, udah free teleskop juga, mantap sekali. Nah untuk kelas Meroder inilah yang paling bagus, mantap sekali, Meroder Malabar. Oke.
Oke, untuk kelas Predator sekarang ya teman-teman. Nah, ini ada senapan angin Predator Malabar OD38. Mantap sekali. Nah, ini yang pakai chamber tumpuk ya teman-teman. Nah, ini pakai chamber tumpuk, jadi suaranya agak lebih keras dari yang monolet. Coba saya buktikan. Wah, nyaring, renyah banget suaranya, mantap banget. Nah, ini untuk pembuatannya juga semi CNC. Ini dalemannya yang beda ya, dalemannya menggunakan daleman stainless. Mantap sekali, cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri. Mantap sekali, ini dalemannya udah daleman stainless seperti full CNC, tapi ini semi CNC ya teman-teman. Pembuatannya mantap banget. Ini bahannya dari bahan Dural seri 6. Mantap sekali. Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Super. Mantap sekali. Nah, ini larasnya yang Malabar, pokoknya laras H2S Super. Mantap sekali. Nah, untuk jarak idealnya untuk chamber tumpuk ini sama 50-60 meter. Mantap sekali. Nah, ini peluru yang cocok pakainya Hercules ya teman-teman, mantap banget. Ini tabungnya ini menggunakan tabung Dural juga OD38. Pokoknya yang OD38 kita kasih yang Dural, bukan yang pakai stainless. Kalau pakai stainless memang agak lebih berbahaya, jadi kita kasih Dural yang agak lebih enteng, kuat untuk kapasitas angin 2700-2800 PSI, seperti itu. Oke, untuk pengisian angin juga udah menggunakan mini coupler ya teman-teman, jadi kalian tinggal gak perlu coupler tambahan kembali. Nah, ini yang pakai chamber tumpuk, tarikannya juga udah menggunakan tarikan seat lever. Nah, untuk triggernya menggunakan trigger match. Oke, udah ada safety triggernya juga. Ini tabungnya udah dilindungi juga, ada rush atau pelindung tabungnya, mantap sekali. Untuk manometer ada di depan juga ya teman-teman. Nah, ini sekarang modelnya semuanya di sini, yang OD38 manonya ada di depan semua, soalnya lebih kelihatan elegan dan juga lebih kuat yang ada di depan, seperti itu. Lebih mudah juga tuh kalian lihat pengisian anginnya masih berapa. Mantap sekali. Ini popernya bukan popper lipat ya teman-teman, ini popernya popper CTR maju dan mundur, mantap sekali. Nah, ini juga udah ada setelan powernya juga, setelan power udah di luar, jadi mantap banget. Ini keluaran terbaru dari jenis senapan angin Predator OD38. Oke, nah ini Predator OD38 Malabar yang udah menggunakan laras H2S Super, mantap sekali. Nah, untuk harganya yang chamber tumpuk ini soalnya udah daleman stainless, dia harganya cukup promonya 3.700, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap sekali, 3.700.000 rupiah, mantap. Oke, sekarang yang pakai chamber monoled. Nah, ini yang paling anginnya paling bisa untuk gimana ya, agak lebih teratur keluarnya. Nah, ini yang pakai chamber monoled. Oke, nah bedanya yang pakai chamber tumpuk itu adalah ininya, chambernya ya teman-teman, pembuatannya ini pakai chamber monoled. Oke, jadi lebih bagus lagi yang pakai chamber monoled, meskipun dalemannya belum stainless. Nah, tapi untuk anginnya memang agak lebih irit dari yang chamber tumpuk, seperti itu. Soalnya ini udah menggunakan chamber monoled, untuk anginnya lebih teratur keluarnya, seperti itu. Memang suaranya agak lebih keras dari Predator yang tumpuk. Nah, tapi juga gak kalah jauh yang pakai chamber monoled ini. Nah, ini juga larasnya menggunakan laras H2S Super ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Pelurunya juga cocoknya pakai peluru Hercules. Nah, ini chamber monoled-nya ini banyak Duralnya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, luarnya saja dalemannya masih manual, pembuatannya ini bahannya yang daleman masih Dural atau baja. Mantap sekali, belum yang pakai stainless. Oke, untuk safety triggernya ini juga lebih elegan lagi, soalnya letaknya ada di chamber. Nah, kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang ya normal lagi. Triggernya pun juga udah menggunakan trigger match. Ini enteng banget ini ya teman-teman yang pakai chamber monoled. Nah, kalau yang pakai chamber tumpuk memang lebih dominan
besar ketabunya, jadi memang gak lebih berat. Nah ini lebih enteng sekali, mantep banget. Nah oke, ini juga udah bisa pakai magazine, udah bisa pakai perdam juga. Nanti kalian dapat bonus perdamnya juga. Nah ini manometernya pun ada di depan juga, mantep sekali. Ini tabungnya tabung Durel juga ya teman-teman, mantep sekali. Untuk kapasitas angin pun sama, 2700-2800 PSI. Popernya menggunakan popper CTR maju dan mundur. Mantap sekali. Ini hand gripnya juga pakai hand grip ori karet, jadi lebih tahan lama. Mantap sekali. Nah ini bentuknya lebih elegan lagi. Nah untuk harganya, promo yang chamber monolith ini memang beda sedikit dari ya chamber tumpuk. Nah tapi teman-teman pada suka memang kalau buat big game itu yang lebih ke chamber tumpuk. Kalau yang ini memang agak lebih dominan, enaknya buat bikin juga enak, buat jarak, buat nembak-nembak burung kecil pun juga enak. Mantap sekali. Nah ini untuk harganya, ini promo sekarang harganya cukup Rp3.800.000, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Teleskopnya dapat teleskop Gamo ukuran 39x40. Mantap sekali. Jadi ini dia rekomendasi dari mulai Predator sampai Marauder. Nah kalian bisa pilih-pilih yang pengen tabung OD38. Ada yang termurah Benjamin Marauder harga cukup Rp2.500.000. Nah ada juga yang kelas memang agak lebih jos lagi, yaitu Marauder Malabar. Ada juga yang pengen Predator OD38 pun juga ada. Mantap sekali, dari mulai chamber tumpuk sampai juga chamber monolith. Mantap sekali. Oke, ini yang kita rekomendasikan buat teman-teman yang pengen punya senapan angin buat big game, buat berburu hama yang besar-besar. Nah tidak bocap, tapi yang kita rekomendasikan biar lebih jos lagi powernya, yaitu adalah yang pakai tabung OD38, baik Benjamin Marauder, Marauder Malabar, Predator Malabar pun juga cocok banget buat berburu hama babi seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, ikutin keseruan giveaway yang kalian bisa berkesempatan mendapatkan senapan angin gratis. Oke, mantap sekali. Caranya cukup gampang. Komen saja ingat senapan angin, ingat CVAS odor yang sudah, dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga. Mantap sekali. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam sudor. Dari CVAS odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVAS odor.